Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu pengajar TBSM di SMK Negeri 1 Selaung Ponorogo. Anak-anak, sangat penting bagi kita untuk memelihara maupun melakukan servis berkala pada sepeda motor. Bisa kita saksikan dari video sebelumnya, saat pengendara ingin menurunkan kecepatan dengan cara mengerem, ternyata terjadi gangguan pada sistem pengereman, yaitu sistem rem blong. Maka kita perlu melakukan perbaikan pada sistem pengereman. Nah, berikut ini akan kita saksikan prosedur untuk memperbaiki sistem rem pada sepeda motor. Sebelum kita melakukan praktik, jangan lupa kita menggunakan terlebih dahulu pakaian kerja di bengkel. Alat dan bahan yang diperlukan dalam memperbaiki sistem rem diantaranya mikrometer skrup, jangka sorong atau vernier caliper, kunci pas, kunci ring, obeng min besar, kunci L bintang, kunci L segi 6, rang geser, batang sok, kunci sok ukuran 24, kunci T ukuran 10, kunci T ukuran 8, kunci T ukuran 14, dial indikator, kunci torsi. Jangan lupa minyak rem, kanvas rem pengganti, selang, amplas, kain lap atau macun, dan buku pedoman reparasi atau manual book. Prosedur perbaikan sistem rem diantaranya, posisikan sepeda motor pada tempat yang sesuai, yaitu pada big lift, gunakan standar ganda dan atur ketinggian posisinya, serta pasangkan blocking sebagai pengaman lift. Periksa kondisi piringan cakram secara visual, apakah terjadi keretakan, goresan, atau kerusakan. Ukur ketebalan piringan cakram dengan mikrometer. Pastikan mikrometer sudah set 0 dengan melakukan kalibrasi sebelum digunakan. Ukur keolengan atau run out piringan cakram dengan memastikan terlebih dahulu piring pada roda normal. Bandingkan hasil pengukuran ketebalan dan keolengan dengan BPR. Lepas kaliper rem pada dudukannya dengan cara
membuka kedua baut pengunci kaliper menggunakan kunci Allen pintang. Jika sulit dalam membukanya, bisa digunakan tambahan alat bantu misalkan batang besi non pejal untuk menambahkan tekanan daripada gaya. Lepaskan pas rem atau brake pad dari kaliper dengan membuka bushing atau shaft penahan kanpas. Periksa indikator batas keausan atau wear indicator limit pada brake pad. Jika sudah aus, maka perlu diganti. Kondisi keausan kanpas rem secara visual dapat diperiksa dengan melihat alur atau cerah indikator keausan. Jika masih terlihat jelas, maka kondisi kanpas masih baik. Periksa kondisi kerja dari piston pada kaliper rem. Apakah masih bekerja dengan baik atau tidak? Jika permukaannya kotor, bisa kita bersihkan dengan cara di-unplus. Jangan menggunakan udara bertekanan maupun menggunakan sikat yang kering. Pasang kembali kanpas kaliper pada dudukannya. Saat pemasangan kanpas, jangan sampai posisinya terbalik untuk kanpas dalam maupun kanpas luar. Lalu pasang pusing penguncinya. Setelahnya, pasang kembali set kaliper pada dudukannya. Kencangkan baut pengunci menggunakan kunci Allen bintang. Periksa indikator minyak rem dengan cara melihat ketinggian permukaan minyak rem. Periksa pula permukaan dari dinding master silinder apakah ada cacat atau goresan. Lakukan blading atau pembuangan udara palsu pada sistem rem hidrolik dengan cara buka terlebih dahulu tutup reservoir tank. Cara melakukan blading adalah pertama pasang selang pada katup pembuangan di kaliper. Tekan tuas rem dan tahan, kemudian buka katup 1/4 putaran sampai minyak rem keluar. Lepaskan tuas rem ketika katup ditutup. Lakukan pemompaan 3 atau 4 kali. Kemudian kendorkan katup dengan kunci lalu kencangkan kembali. Lakukan langkah tersebut secara berulang-ulang sampai terlihat minyak rem yang keluar sudah tidak memiliki gelembung. Setelah selesai melakukan blading, tutup kembali penutup reservoir tank dan bersihkan dengan kain lap atau majun. Di akhir langkah perbaikan sistem rem hidrolik, lakukan pemeriksaan fungsi kerja rem. Bagaimana Rizky? Apa ada kerusakan? Ya, Bu, ada kerusakan. Gimananya? Di bagian kanvas rem. Kamu kerusakannya seperti apa? Karena batas indikatornya telah tercapai. Indikator keausannya. Oke, sudah kamu ganti? Sudah, Bu. Oke, kita coba dulu ya. Iya.
Pada perbaikan sistem rem tromol, kita periksa terlebih dahulu kondisi sepatu rem maupun kondisi tromol. Langkah pertama adalah kita lepas terlebih dahulu knalpot sepeda. Buka baut pengikat poros roda belakang. Selanjutnya, lepaskan roda dan lepaskan sepatu rem dari dudukannya. Periksa secara visual, dapat kita amati bagaimana kondisi permukaan gesekan pas jika kotor karena gemuk atau oli pelumas atau debu yang berlebih atau terlihat mengkilat atau tromol rem berkarat. Lakukan pembersihan dengan cara diamplas. Lakukan pengukuran di beberapa tempat atau titik dan dapatkan nilai yang terbesar dengan menentukan nilai keausannya. Pasang kembali sepatu rem pada dudukannya. Pasang kembali roda sepeda belakang dan sesuaikan kekencangan as roda dengan kunci torsi. Setelah selesai, kembalikan knalpot seperti semula. Demikian telah kita saksikan video tentang memperbaiki sistem rem pada sepeda motor. Selamat menyaksikan dan silakan mencoba. SMK? Bisa. SMK? Hebat.